review tempat saya tinggal selama 10 tahun ya. Teman-teman, ini di bawah apartemen kakek aku. Kayak gini suasananya. Ini taman. Nah, ada ikannya juga. Nah, ini taman. Nah, coba lihat ikannya. Oh my god, masya Allah. Sedik. Nah, ini namanya Taman Insun Mun. Ya. I like this flower. This place is Tun Mun Park. Downstairs is my building in Tun Mun. My grandpa building in Tun Mun. This look at this is so big. Nah, ayo teman-teman ikutin saya ya. Nah, kayak gini teman-teman, ini di bawah apartemen kakek aku. Suasananya kayak gini, ini taman. Ya, dulu saya pertama kali jaga kakek selalu datang ke situ. Nah, ke sini. Itu ada tempat pos kan? Di situ sama kakek ngobrol. Nah, ini suasananya kayak gini. Di bawah apartemen kakek aku kayak gini. Nah, semua sama tingkat 37. Nah ini di sini ada taman. Biasanya mbak-mbak habis libur, mau libur, mbak-mbak semua dudukan di sini, ngobrol di sini, dandan di sini. Nah, kayak gini. Saya belum review rumah kakek aku ya, karena masih belum komplit. Nah, ini teman-teman, saya tinggalnya di sana. Saya tinggal yang paling atas. Nah, saya tinggal lantai 37. Nah, ini suasana di bawah rumah kakek aku ya. Saya belum review rumah kakekku karena masih belum komplit. Nah, ini kayak gini. Ada tempat ayunan. Nah, ini tempat aku tinggal teman-teman. Nanti kalau datang ke Hong Kong, silakan datang ke sini ya, Prosper Land House. Ya, saya tinggal di sini. Maaf suara saya ngos-ngosan. Nah, suara saya ngos-ngosan. Di sini aja jalan, warnanya ungu. Nah, kayak gini. Ini di bawah apartemen ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang itu ada tulisannya teman-teman, angin. Angin 8. Nah, ini juga. Muka Cece. Tengah lasap. Oh, Cece sik fun. Cece sik fun lah. Muka saya. Entah. Oh, thank you lah. Cece mho ya. Lai thong apa ngam mho. Amka yani ten. Kayak ini teman-teman, sekarang lagi angin 8. Nah, kayak gini. Ini di bawah apartemen. Nah, ini ada lift. Ada lift. Nah, itu box surat. Ya, kayak gini. Orang Hongkong liatin aku wajah sendiri. Ya udah ya teman-teman, aku mau naik dulu.